suka futsal sih, gue ngeliat temen gue Rani lagi tanding. Ngeliatnya sih asik, gocek sana, gocek sini, tuh keren deh pokoknya. Itu yang pertama kali gue sangat suka futsal. Alasan kenapa gue suka futsal? Permainannya menarik sih, menantang. Pengen ngebuktiin kalau nggak hanya lelaki yang bisa memainkan si kulit bundar ini. Gue sih pengen ngebuktiin kalau wanita itu bisa memainkan futsal. Yang menarik dari olahraga futsal itu sih bingung aja ya, satu bola itu direbutin sama 8 pemain. Itu tuh membuat kita belajar dengan teamwork, gimana kita belajar dari berkomunikasi dengan pemain yang satu yang lain agar kita satu mendapatkan kemenangan dalam pertandingan tersebut. Awal mulanya sih saya nggak didukung sama mami ya buat main futsal, karena menurut mami saya itu permainannya keras, keras banget. Mungkin karena mami saya pernah nonton bola, kayak permainannya kayak keras, pokoknya kayak gitu deh. Tapi awal-awal saya ngumpet-ngumpet main futsalnya. Ya itu biar nggak ketahuan, tapi kesini-kesini orang tua dukung kok. Tapi asal jangan lupa dengan kerjaan aja, jadi futsal di nomor 2 setelah kerjaan. Pengen ngebuktiin sih kalau cewek itu nggak ada takut-takutnya sama bola. Pokoknya kalau ngeliat bola tuh gergetan banget, pengen nepis ke kanan ke kiri kemana kayak, asal jangan masuk ke gawang aja, itu aja. Kalau jadwal biasanya sih klub saya Jaya Kencana Angels itu seminggu 2 kali, yaitu malam Selasa dan hari Sabtu siang. Tapi berhubung kita mempersiapkan untuk liga futsal pro yang kedua buat wanita, maka kita persiapannya seminggu bisa 4 kali sampai 5 kali. Itu kita latihannya di Pidi-Pidi Pici Tangerang. Selain main futsal sih, saya hobinya pastinya nonton sepak bola dan nonton futsal ya. Selain itu saya juga suka hobinya masak, senang banget sama masak. Karena menurut saya jiwa saya udah panggilan buat masak, mungkin jadi koki juga kali ya. Berhubung saya baru lulus kuliah bulan kemarin, hari ini, bahkan besok-besok saya sih nggak ada pikiran apa-apa ya. Paling hanya latihan futsal, futsal, dan futsal. Kejuaraan yang pernah saya ikuti dan tim saya ikuti Jaya Kencana Angels yaitu Piala Ibu Rita Subowo, Piala Menpora, dan satu lagi puncaknya itu Piala Liga Futsal Wanita Indonesia yang pertama. Prestasi yang pernah saya raih dan tim saya raih yaitu pernah menjuarai Liga Futsal Wanita Indonesia yang pertama tahun 2010 dan Piala Ibu Rita Subowo tahun 2010 dan Piala Menpora tahun 2010, dan itu sangat apresiatif banget.